Rutinitas pagi bosku, ya seperti inilah kalau pagi-pagi di rumah sambil merawat burung. Saya juga ngomong anak bosku. Nah ini anak saya, cewek ya, satu-satunya, belum ada tambahannya ya. Rencana tahun inilah mau nambah ya, teman-teman doain aja ya. Mau gimana lagi, yang namanya istri nggak di rumah bosku, kerja ya. Istri saya itu kerja merantau ya, jadi TKW di luar negeri bosku ya. Istri saya yang pertama jadi TKW di Arab Saudi, dan istri saya yang kedua jadi TKW juga di Hong Kong bosku. Sedangkan istri saya yang ketiga jadi TKW di Zimbabwe. Jadi ya saya di rumah cuman berdua dengan anak saya bosku. Kebetulan anak cewek saya ini juga suka merawat burung bosku, terutama burung murai yang dari Zimbabwe ini ya. Ini murai hitam asal dari Zimbabwe, dapat dari istri saya yang ketiga ya, pas pulang jadi TKW di Zimbabwe. Nah ini saya dibawain oleh-oleh murai. Nah ini tiap pagi dikasih makan ulat Hongkong anak saya bosku. Suka sekali ini, pasti tiap pagi tuh dikasih makan. Nah ini perenjak saya yang dulu, ini kalau pagi juga berisik. Ini menjomblo udah lama bosku, karena betinanya tak jual ya. Betina saya 2 ekor tak jual, jadi lama menjomblo ini sendirian. Besok-besok lah kita carikan pasangan ya, sekalian bawa mikat, karena udah lama juga nggak mikat perenjak bosku ya. Besok-besok lah ya kalau ada waktu. Nah kita candolin aja, berisik ini kalau pagi. Oke bosku, hari ini rencana saya mau berangkat mikat. Nah, kita pulang lagi mikat sogon. Saya mau ke tempat kemarin ya, di makam Pak Lurah yang dolim. Terakhir kemarin kan saya mikat bareng Pak D Jumadi itu. Poin sogon ijuan banyak ya, lumayan, dan mantul-mantul ijuannya bosku. Nah rencana hari ini saya mau ke sana lagi ya, karena banyak sogonya ya, rata-rata ijuan semua. Nah kita cari lagi bahan ijuan yang prospek lah ya, yang prospek, yang mantul. Nah sebelum kita berangkat pulang, saya mau bikin nektar ya, buat pakan burung sogon yang kemarin saya dapat mikat ijuan. Nektar biasa lah ya, nektar murah meriah ya, yang bikin mencret pokoknya. Untuk pakan burung sogon itu nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu neko-neko ya, nggak perlu racikan yang ribet, yang simple aja, yang penting burung sehat. Bahan-bahannya udah tersedia ya, udah siap, kita tinggal racik aja. Nanti setelah meracik kita langsung gas pulang bosku. Oke. Nah untuk bahan nektar yang akan saya buat ya, cukup simple, saya cuman pakai 2 ini aja, telur dan juga kolibri sweet. Dulu udah pernah bikin saya ya, telur sama kolibri sweet, cuman dulu kolibri sweetnya saya pakai yang legend. Nah, ini saya pakai yang biasa karena cari yang legend gak ada bosku ya, dipakai yang biasa. Kita pecah dulu telurnya. Nah ini nanti yang tak pakai
kuning telurnya aja bosku, jadi putih telurnya tak buang dulu ya. Nah, yang dipakai kuning telurnya aja. Nah, ini kuning telurnya udah tak pisah ya dari putih telurnya. Kita langsung masukkan aja ke dalam mangkok. Nah, usahakan putih telurnya hilang bosku ya, karena kalau nggak hilang diaduk nanti ini apa kayak gumpal gitu loh kalau dicampur sama kolibri sweet. Nah, kita aduk dulu kuning telurnya. 69 kali adukan ya. Pokoknya diaduk sampai benar-benar inilah ya, tercampur gitu loh. Ya, kita aduk dulu biar nggak gumpal nanti. Nah, setelah itu baru masuk kolibri sweet ya. Ini saya pakai yang biasa. Bagusnya sih yang legend. Cuman yang legend nggak ada. Nah, infonya dari ini ya, dari pusat saya juga dapat info itu katanya kolibri sweet banyak yang palsu bosku ya. Jadi hati-hatilah teman-teman. Kalau membeli kolibri sweet ya, banyak yang palsu. Makanya ini produknya susah dicari. Ya, banyak yang palsu. Nah, ini yang tak pakaian kemasan lama nih. Yang belakangnya masih polos. Nah, kalau yang kemasan baru belakangnya ada ini tulisannya, bosku. Ada gambarnya. Ini yang tak pakai ini yang kemasan lama karena saya masih punya ya. Jadi seperti itu. Hati-hati banyak yang palsu ya. Infonya seperti itu yang saya dengar. Entah benar apa enggak ya saya kurang tahu. Nah, kita aduk aja seperti ini. Aduknya sama 69 kali aduan ya biar cerot. Oke, udah tercampur merata bosku ya. Setelah itu lanjut kita tuang ke dalam botol ya. Jadi racikannya cuma ini aja ya. Ini botol udah saya siapkan ya, botol biasa. Nah, botolnya tak tetesin metabol. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 tetes cukup ya. Oke, metabol aja. Nah, setelah itu kita tuang ini racikannya ke dalam botol. Oke ya, udah jadi, tinggal nanti kita kasihkan ke burung sogon yang kemarin saya dapat mikat ya, ijuan. Nah, kita tutup aja seperti ini. Jangan lupa tutupnya kita lubangi ya yang atas. Nah, biar enggak ini bosku, enggak ada gasnya gitu loh, enggak basi. Dan untuk penyimpanan, kalau teman-teman ingin membuat nektar seperti ini juga ya, itu aman disimpan tanpa kulkas. Kalau disimpan dalam kulkas malah lebih awet bosku, lebih tahan lama lah. Dulu saya bikin itu enggak saya simpan di dalam kulkas, aman bosku ya, sampai habis satu botol ya. Racikan seperti ini, satu racikan ya, itu bisa kalau untuk satu burung 10 hari lah ya. Dulu udah pernah bikin saya, aman tanpa kulkas, burungnya enggak nyilet ya. Racikan simple sederhana, yang penting jangan dikocok-kocok bosku ya. Dan tutupnya kita kasih lubang. Jadi seperti itu ya. Itu kalau teman-teman mau bikin gitu loh. Saya sih nggak nyaranin ya, nggak nyaranin saya. Kalau bisa ya jangan dicoba. Oke, kita langsung kasihkan aja ke burung sogon kemarin hasil mikat ya, ijuan. Oke bosku, ini burung sogonnya yang kemarin itu saya dapat mikat dari makam ya. Ini tak simpen 2 ekor, kemarin dapat banyak pas mikat. Cuman ya ada temen, ada orang ke rumah cari sogon gitu ya, tak kasih bosku ya. Jadi tak sisain cuman 2 ekor ini yang saya rasa frostpack lah ya, frostpack dan punya masa depan yang cerah bosku ya. Jadi seperti itu.
ya, yang saya prediksi di masa depan bisa jadi orang sukses semua ini ya. Ijoan mantul-mantul, nah, kita tuang dulu. Ini pakan yang baru aja kita racik tadi. Nah, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, oke, kita langsung kasihkan bosku. Ini burung udah lumayan jinak bosku ya, ya udah pada mapan lah, karena beberapa hari udah saya proses terapi penjinakan. Nah, jadi burungnya udah pada mapan. Kalau awal-awal sih ya pada giras. Nah, kalau yang ini masih agak cumbu dia. Cuman ya kalau tak kasih makan dari tangan udah respon enak. Udah cukup lah. Ya, kita taruh aja dalam sangkar. Lap sekali ya kan. Karena rasanya ya enak ini bosku ya, enak. Manis ya, lezat dan bergizi. Lahap. Nah, yang ini kita kasih juga. Tuh, udah mau respon kan, nyamperin. Udah mapan-mapan burungnya. Ini ada bekas rujinya di atas paruh. Kalau yang ini posturnya bagus-bagus bosku. Ya nanti kita cari lagi ya, ikat lagi nanti kita. Yes, mantap. Kita udah sampai di lokasi ya. Ini lokasi kemarin kan mikat di sana tuh, di tengah-tengah kuburan tuh, motor saya tinggal situ. Hari ini saya mau coba mikat ini bosku, kita cari yang metalik ya. Kalau dapat mau tak pikat pakai laduseng, saya bawa laduseng ya. Nanti mau coba tak pasang di sini bosku. Ya, burungnya itu biasanya pada cari makan di atas ini loh, pohon randu pada berbunga ya, pohon kapuk. Nah, kita coba pancing yang metalik, karena kemarin pas saya mikat sini juga banyak yang metalik bosku, cuman nggak mau turun lengket ke pulut pas saya pikat pakai MP3. Nah, hari ini kita coba pikat pakai mbah laduseng. Kita pasang pulut sini-sini aja. Ya, kita langsung eksekutor aja, bosku. Langsung poin bosku, trotol mantap, trotol langsung poin bosku, mantap sekali. Poin pertama bosku, mantap sekali trotol. Ini kelihatan trotolnya enggak nih, tuh di leher, di bawah leher nih loh, baru sedikit trotolnya. Nah, kelihatan nggak?
baru sedikit trotolnya bosku di bawah leher tuh. Tak kira ini juan tadi, ternyata trotol langsung nyambar bosku. Mantap sekali ya, kita tunggu lagi, semoga kita bisa poin yang selanjutnya bosku ya. Penglaris poin pertama, trotolan mantap. Kita bungkus dulu. APK dari tadi nggak ada yang mendekat lagi. Ada tadi itu metalik, gacor banget. Sempat berapa kali nyambar di atas, cuman nggak mau lengket turun ke pulut dan tak pasang bosku. Kita coba pikat pakai ini ya, MP3 ya. Tapi saya mau mikat di makam sini itu agak ini coy, agak was-was ini. Sepi banget, gak ada orang coy. Sepi banget, gak ada orang loh. Ini tuh udah pukul berapa ya? Ntar. Kelihatan gak? 12 lebih ya. Nah, jam 12 siang. Nah, sepi banget, was-was aku. Ini belakang pohonnya besar-besar. Gak ada orang sama sekali. Ini kalau kita nggak mental kuat sendirian gini ya, aduh, was-was aku beneran, rasanya itu was-was aku mau mikat di tengah-tengah situ. Kita coba mikat di pinggir sana aja ya, kalau perasaan udah nggak enak ini kita teruskan ini bos ya, takutnya ada apa-apa. Kita ke pinggir sana aja ya. Rokok juga tinggal sebatang nih, udah pertanda ini. Rokok tinggal sebatang. Kita ngabisin rokok aja, mikat sekali. Ya nggak tahu nanti dapat apa enggak, kita coba aja. Sebelah sana pojokan yang aman ya, sini. Hawanya agak was-was aku. Kita ke sana aja, bosku. Abisin biar kita tinggal sini aja ya. Kita mikat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman hawanya kayak gimana gitu loh. Kelingan aku lor, sumpah rasanya kayak kayak iya ya. Atau kayak biasanya mana loh. Kelingan aku sumpah. Sendirian aku coy. Sendirian. Makanya agak anu aku, kita ngangkat sini aja lah, pinggir-pinggir di makam was-was aku. Jalan motor tinggal sana aja, bentar aja kita tes ini. Hawanya kayak kelingan aku, sumpah ini beneran coy. Nah, belakang pohon besar-besar loh. Pohon besar-besar menteri makam. Kita ke sini aja bosku. Aduh. Bukan main. Lutut saya natap. Aduh. Bukan main. Kesandung ini coy. Kesandung batang pohon, bukan main. Aduh. Ini pertanda ini sudah ini. Pertanda ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Sepisan gua, sepisan aku bariki mulai. Tenan. Bariki mulai gua, aku bariki mulai. Sepisan tok iki lho. Golek rezeki, Bang, golek rezeki. Bariki mulai aku sepisan tok masang titik tok, Bang. Yo, bukan main.
ganti celana aku bedah lor, bukan main. Ini kayak pertanda apa ini? Aduh, pulang. Aduh, pulang. Kan main lor, kita pulang aja. Dengkul saya kesandung ini, ya toh. Gantian mau masang pulut, celana saya bedah lah, robek lah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Robek segini besarnya, bukan main. Ini pertanda, ini pertanda kita harus pulang nih, coy. Pulang. Udah ini, udah kita pulang aja, coy. Gigi bah, mantok, bah. Ngapuntennya gitu, bah. Kulo mantok, gitu. Ya Allah. Mantok, bah. Gih, angsal setunggal buatan apa-apa, bah. Mantok, bah. Ngapuntennya gitu, bah. Kulo mantok. Aduh. Ini udah pertanda berkali-kali aku. Aduh, pertanda berkali-kali ini. Kita pulang aja, coy. Pulang. Udah merinding bener aku. Merinding bener, coy. Gini, bah. Mantap. Kita pulang aja, coy. Saya mau kemas-kemas ya. Kita balik. Aduh, lor. Hari ini mikat ya. Sobek merketek, bosku. Ya, percaya nggak percaya ya, namanya kita masuk ke area makam atau pemakaman, apalagi pemakaman yang agak keramat gitu loh. Jadi makam keramat, bosku. Sebetulnya ya, dari awal saya berangkat ini dari rumah tadi itu udah perasaan gitu loh. Nah, pas berangkat dari rumah sampai jalan raya, pakan saya itu ketinggalan, bosku. Akhirnya saya balik ke rumah. Pakan botol itu kan saya kalau mikat pakan tak taruh botol, kita kasih lihat nih. Nih pakan. Jadi ini tadi pakan tuh ketinggalan di rumah. Saya udah sampai jalan raya. Akhirnya balik ke rumah. Nah, pas sampai di makam itu suasananya udah beda, bosku. Udah beda. Sebetulnya awal tadi sampai di makam, saya itu mau mikat di tengah-tengah makam di bawah pohon ini randu, ya kan, pohon kapuk yang besar itu. Nah, pakai ladusing, cuman nggak jadi karena hawanya itu kayak gimana gitu loh. Makanya saya mikat itu agak ke pinggir. Sebetulnya begitu ya, sebetulnya begitu. Nah, pas tadi ya saya pasang ladusing itu di pinggir, saya sebetulnya udah sempet mikat di tengah makam pakai MP3 ya, udah sempet tuh. Nih ada videonya nih, temen-temen bisa lihat nih. Nah, itu videonya. Nah, pas mikat ya di tengah makam pakai MP3, tiba-tiba langsung dihinggapi burung kutilang. Ya, biasanya nggak pernah saya mikat langsung diserang burung kutilang, itu nggak pernah ya, di makam sih itu nggak pernah. Langsung diserang burung kutilang, ranting pulut saya jatuh patah semua, bosku. Nah, setelah itu makanya tadi saya mau lanjut mikat pakai MP3 di pinggir, ya kan, di pinggir. Nah, pas mau ke pinggir, ya kan, saya udah pertanda lagi, rokok saya habis, tinggal satu batang. Nah, ini itu udah pertanda yang sangat jelas, bosku. Pokoknya kalau mikat di makam rokok habis, harus balik. Ya, harus balik itu. Itu kalau saya ya, kalau saya rokok habis di makam harus balik. Nah, rokok saya habis tinggal sebatang, masih tak lanjut tadi. Lanjut ke pinggir, tahu sendiri tadi saya kesandung batang pohon itu besar sekali yang rubuh ya di pinggir makam. Loh, dengkul saya berdarah. Ya toh. Dengkul saya berdarahnya nyut-nyutan rasanya. Ya, tahu sendiri kalau lutut
kesandung itu rasanya kayak teng ya, setrombos gitu ya rasanya. Kalau berdarahnya sih nggak seberapa rasanya pas kesandung tadi loh, nyut-nyutan rasanya. Nah terus lanjut lagi nih, celana sobek, aduh gak main celana sobek bosku ya. Pas saya mau ngelangkain pohon yang besar tadi, tiba-tiba sobek. Biasanya nggak pernah, itu udah pertanda yang terakhir tadi itu. Makanya saya putuskan untuk pulang. Hewannya itu udah beda bosku ya. Saya di bawah pohon besar tuh kepala saya pusing-pusing ya, ini percaya nggak percaya lah. Saya ya sering masuk keluar makam, cuman kalau di makam-makam keramat itu emang hewannya beda ya, di makam-makam keramat kayak gimana gitu nggak bisa dijelaskan pokoknya ya. Percaya nggak percaya lah, anggap aja ini omongan ngelantur gitu ya, kalau nggak ngerasain sendiri ya mungkin di logika nggak masuk akal bosku ya. Sering saya kalau masuk di makam-makam yang agak dikeramatkan gitu loh, menurut masyarakat sekitar, apalagi saya sendirian. Biasanya kan saya sendirian itu mikat ya, dulu-dulu awal-awal tuh sendirian saya, nggak pernah ada temen ya. Belakangan ini aja loh ada temen, kayak Basir, terus itu Pak D. Jumadi gitu. Kalau dulu-dulu mas sendirian saya keluar masuk makam itu, cuman ya itu kalau udah ada pertanda. Satu, saya balik ini tadi loh, saya nekat ya, nekat saya. Soalnya kemarin pas saya mikat situ dapat banyak gitu loh, makanya tadi saya nekat ya, dapat banyak pas kemarin sama Pak D. Jumadi kan di video sebelumnya kan dapat lumayan itu. Yes, percaya nggak percaya lah bosku ya, ini tadi poinnya trotol. Aduh, bukan main ini, saya nanti langsung mau mandi saya. Kacau rasanya lutut saya nih loh ya, nyut-nyutan. Kalau berdarahnya nggak seberapa bosku, nyut-nyutan ya, tahu sendiri kalau lutut teng itu loh. Aduh, dapat trotol nih, alhamdulillah masih poin nih. Sabun keramat ini ya, penuh perjuangan ya, ini mau saya rawat pokoknya, ini penuh perjuangan trotol. Mau tak rawat nih, kayak apa ini burung, badannya kecil banget lagi. Aduh, matanya kok blok banget ini loh, hitam banget tuh. Ini badannya kecil bosku, saya rawat ini, kayak apa ini, perjuangan ini dapat sampai kayak gini aku. Udah, tak masukkan dulu langsung, saya mau mandi dulu bosku. Oke lah ya, kita cukup sampai sini. Kita lanjut besok lagi bosku, saya capek. Saya mau mandi. Langsung poin bosku. Trotol. Mantap.